Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin menanggapi pelaporan terhadap Anies Baswedan ke Bawaslu. Sebelumnya Anies dilaporkan atas dugaan fitnah terhadap Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hal ini terkait data lahan Prabowo yang diungkap Anies saat debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024. Menurut Caimin, forum debat harus dihormati oleh semua pihak. Ia mengatakan apa yang dimulai di debat harus diselesaikan di forum itu juga. Caimin lantas menyindir kubu Prabowo yang seolah-olah menjadi korban. Padahal pihaknya hanya menuntut bukti jika data yang disampaikan Anies tidak akurat. Adapun pihak yang melaporkan Anies ke Bawaslu menamakan dirinya sebagai pendekar hukum pemilu bersih. Dalam laporannya pada Senin 8 Januari 2024, pelapor menyebut Anies telah memfitnah Prabowo saat debat. Poin yang dipersoalkan terkait anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp700 triliun. Padahal menurut pelapor jumlahnya tidak sebanyak itu seperti yang diucapkan Anies. Poin kedua terkait lahan pribadi Prabowo yang jumlahnya mencapai 340.000 hektar. Pelapor juga menyebut data yang disampaikan Anies salah. Menurutnya, total lahan yang dimiliki Prabowo tercantum pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Langkah dan pernyataan Anies dalam debat dinilai Subadra sebagai penghinaan terhadap Prabowo. Padahal menurut pelapor, Prabowo merupakan menteri dengan kinerja terbaik di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.